Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teguh Bonsai. Di kesempatan kali ini mau mereview ceger kebonsai di lapaknya Bapak Miun yang berada di Desa Zaten Cilik, Kecamatan Rangkuban, Jawa Timur ya. Nanti alamatnya tak kasih di deskripsi ya. Ini. Nah, itu ada Bapak Miun itu. Nah, itu. Assalamualaikum Pak Miun. Waalaikumsalam. Ya, ini banyak sekali ya Pak Miun ya bonsainya ya. Ini yang direview dari mana dulu Pak Miun? Yang kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil ini ya. Ini ada serut ya. Ini bergaya panjing. Ini calon demek ya di atas batu. Ini diburungan atau gimana Pak? Ini di nomor 2 ya. Ini ada sancang ya, mame. Ini ada dolar mame. Ini pot batu ya ini. 3 pohon ini dijual harga berapa Pak Min? 500 Pak. 500 ya. Semuanya bisa dinego Pak Min ya? Ya bisa. Bisa dikit-dikit ya. Selanjutnya ini ada serut ya. Ini ada serut. Ini ada serut lagi. Ini ada waru Pak Min ya. 3 pohon ini dijual harga berapa ini? 400. 400 ribu ya 3 pohon. Selanjutnya ini ada sancang ya, ini ada sancang, ini ada ulmus di batu, ini ada apa itu sakura ya, 3 pohon ini berapa Pak? 350 ya. Selanjutnya ini ada sisir Pak Min ya, ini ada sisir, ini ada apa itu sancang varigata, ini ada black olive, ini ada black olive tinggal pajang. Ini dibuka harga berapa, Pak? 400. 400.000 ya. Nah, ini ada sakura, Pak Min ya? Iya, sakura. Ini ukuran small udah jadi ya ini ranting-rantingnya ya, rapat sekali ini sudah jadi. Ini dibuka berapa, Pak Min? 2.500. 2.500 ya. Ini sancang ya, lumayan bagus sudah sakura. Jadi ya. Ya sakura ya. Ini dibuka harga 2.500 ini. Ya, rantingnya ini sangat bagus ya. Ini sudah jadi ini. Nah, ini ada apa itu kawis batu kawis. Pak Min ya. Ini ada kawis batu. Ini dibuka harga berapa Min? 500.000 ya. Ini ukuran medium ya. Ini cukup murah ini. Sudah rantingannya ada balen. Ini soal ongkir gimana Pak Min? Ongkir biasanya ditanggung pembeli. Ditanggung pembeli ya. Sesuai kesepakatan. Ya, sesuai kesepakatan ya. Selanjutnya ini ada apa itu loa ya, ini ada loa, bahan loa. Ini dibuka harga berapa ini? 250. Selanjutnya ini ada serut ya, ini ada serut. Ini dibuka harga berapa ini? 200.000. Selanjutnya ini ada serut lagi rah Pak Min ya. Ini udah tinggal pajang. Ini dibuka harga berapa ini? 500. Ini ada Arabica Pak Min ya. Iya, ini ukuran SL ya. Ini besar. Ini ketinggian kisaran 1 meter ya. Karakternya sangat tua ya karakternya. Ini bonya. Ya, kakinya bagus. Ini potnya ini kekecilan Pak Min ya. Ini. Kecil. Ini pot ini bonya soalnya besar ini. Ini dibuka harga berapa Pak Min Arabicanya ini? 3.500. 3.500 ya ini. Ini tinggal pajang di depan rumah bagus ini. Karakternya sangat tua ini. Selanjutnya ini ada wareng ya Pak Min ya. Ini ada wareng ya. Ini ada wareng, daunnya kecil ini. Ini langka ya wareng ini. Ini karakternya sangat tua ya. Ini juga harga berapa Pak Min? 250 Pak Min ya. Selanjutnya ini ada apa itu? Ini ada Bintaos sambung anting putri ya Pak Min ya. Ini dibuka harga berapa Min? 150. Ini ada kawis. Ini ada kawis. Ini dibuka harga berapa Min? 200.000. Selanjutnya ini ada serut ya. Serut batunya asik ya, serut. Ini potnya relief. Ini dibuka harga berapa Min? 500.000 ya. Ini. Selanjutnya ini ada serut lagi ya.
Institut Road di atas batu. Ini dibuka harga berapa, Min? 350. Ya, ini ada serut ya, Pak Min ya. Ini dibuka harga berapa, Min? 500.000. 500.000 ya, gayanya menggantung. Ini andekan di Pruning ini udah rapat banget ya. Ini tinggal ganti pot, ini potnya kurang bagus ya ini. Ini cuma harga 500.000 ya. Tinggal pacang di depan rumah ini. Selanjutnya, Pak Min? Sudah ya. Terima kasih Pak Min ya, telah diperizinkan mereview cagar kebunsa. Di lapaknya Pak Miun ini juga ada santigi banyak ya ini. Santigi nanti bisa japri aja di nomornya Bapak Miun ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar semangat bikin konten video. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.